Kawin. Ya. Mulai ketagihan nih naik gunung. Udah ya, mana aja nih gunung yang udah ditaklukin sama Kawin nih? Udah lumayan banyak sih ya, Papandayan, Prau, Merbabu, Raung, Sindoro, Agung, Rinjani, sama Arjuna udah. Yang paling susah terakhir yang mana? Paling susah kayaknya Arjuna sih, tetap karena jalannya panjang banget. Itu pengalamannya sama naik Arjuna apa aja kak yang didapetin? Ya seru sih, lebih keserunya aja sih, nggak ada pengalaman horor sama sekali. Aku kemarin baru banget turun dari Sindoro. Oh. Jadi baru banget semalam turun, terus karena ada acara kosi ini, jadinya aku kayak malamnya langsung naik kereta, langsung ke sini gitu. Dari bulan apa kan mulai giat untuk naik gunung? Mulai giatnya dari tahun lalu bulan... bulan April ya kayaknya. Yang bikin punya target, aku harus naikin berapa gunung itu apa sih? Nggak ada sih sebenarnya, cuma aku kayak memang targetin ke diri sendiri kalau setiap bulan tuh harus ada target untuk naik gunung. Jadi kayak memang udah ada bucket list yang memang aku udah catat, jadi setiap bulannya tuh aku udah tahu harus kemana. Niat awalnya apa sih? Apa? Mau naik gunung niat awalnya? Emang suka aja sih, emang suka alam dari dulu sebenarnya. Emang suka alam, terus dari itu pertama cobain ke Curug, terus suka, terus akhirnya tertantang untuk coba naik gunung. Akhirnya pas ngeliat keindahan gunung dari atas tuh ternyata sebagus itu, jadinya kayak dari situ jadi magi. Biasanya sendiri apa bareng-bareng? Sama tim. Sekarang udah punya tim. Kalau dulu kan masih belum ada tim kan, masih pakai organizer gitu. Cuma sekarang tuh aku udah punya tim. Terus udah gabung sama Kak Firsa juga. Kan dia juga sering naik gunung. Jadi kayak kita udah beberapa kali planning untuk naik gunung bareng di tahun ini gitu. Yang seru naik gunung apa, Kak? Seram. Yang seru. Semua gunung seru sih menurut aku, karena semua gunung tuh ada tantangannya, jadinya semuanya seru. Yang paling berkesan? Kalau yang paling serem kayaknya Arjuna deh, karena memang itu paling mistis kan katanya. Cuma untungnya aku gak mengalami kejadian mistis sama sekali sih, jadi fine. Yang paling berkesan? Paling berkesan Rinjani, karena seindah itu. Bagus banget, benar-benar bagus banget Rinjani, paling bagus. Jadi Arjuna kan paling mistis, pas sebelum naik ada ini pasti diwanti-wanti. Sebenarnya diwanti-wanti ada sih, cuma kayaknya menurut aku setiap gunung tuh pasti ada pendungunya ya. Selama kita naik ke sana niatnya memang baik, memang positif, jadi menurut aku nggak bakal terganggu gitu. Terus pas di Arjuna tuh mungkin kenapa terlihat mistisnya karena masih banyak kelenteng-kelenteng dan kuil-kuil yang masih aktif gitu. Tapi aku pribadi nggak ngerasain ada yang aneh-aneh sih. Soalnya memang tujuannya kan memang happy ya naik ke sana. Gitu. Kalau tantangan naik gunung sendiri kan air, gimana nih kalau? Apanya sorry? Air. Iya. Lagi sendiri gimana sih? Agak ini nggak, maksudnya ada pengalaman nggak sih kalau dulu awal kalau mau abi atau apa gitu? Oh, iya ada sih dulu. Itu aku benar-benar kayak sebisa mungkin menahan diri untuk tidak BAB di gunung. Jadi kayak kalau misalnya kadang 3 hari tuh kayak benar-benar tahan, jangan gitu. Cuma kemarin tuh benar-benar pecah telur karena paling lama tuh di Rinjani tuh aku 5 hari kan. Terus udah enggak tahan. Jadi udah yang kayak sudahlah. Tidak apa-apa, kita menyatu dengan alam. Akhirnya ya udah korek tanah gitu. Jadi benar-benar kayak back to nature gitu. Tapi ya nambah pengalaman. Jadi ya kalau udah di atas gunung hal-hal kayak gitu kayaknya udah nggak kepikiran deh. Yang kayak udah jorok-jorok itu kayak udah nggak kepikiran sama sekali di gunung. Kepuasan apa kak naik gunung kan selama ini? Apa? Yang didapetin apa dari kepuasan batin apa? Seperti apa? Lebih tenang, lebih sabar juga. Aku